Halo semuanya, selamat datang di channel DNE. Di video kali ini kita akan coba unboxing produk elektronik ya. Nah, yang kita unboxing adalah produk dari Electrolux, vacuum cleaner. Vacuum cleaner Electrolux tipe WQ6 atau singkat WQ6 alias WQ6. Kalau spek modelnya WQ6110GG. Warnanya granite grey, rek. Garansi dapat 1 tahun, ada tambahan garansi lagi 6 bulan. Oh iya, rek. Dari pertama kali sampai rumah, kondisi kardus memang nggak disegel seperti ini ya. Langsung bisa dibuka. Nah, dapat apa aja sih kalau beli WQ6? Di sini kita dapat 7 piece, rek. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pemasangan menurutku lebih gampang. Yang pertama kita akan pasang alat pembersih debunya. Di sini ada 3 bagian yang perlu disambungkan. Ada brush, ada mesin, dan ada gagangnya. Sambung di tiap bagian sampai bunyi klik, klek, atau pluk, sama aja. Jangan sampai bunyi kletak, karena bisa jadi patah. Kalau patah, ya beli lagi. Tapi aku yakin produk ini sih tangguh dan mantep. Yang kedua, bagian dudukan ketika mau ngisi daya. Ini ada 3 bagian juga. 1. Tatakan untuk berdirinya vacuum cleaner. 2. Penyambung ke charger. 3. Chargernya. Pas mau pasang chargernya, bisa dicolok ke port penyambungnya ya. Jangan dicolokkan ke yang lain lho. Jangan dicolok ke yang lain. Gimana? Gampang toh? Desainnya simple, elegan, apalagi nggak usah ngolor-olor kabel, karena udah pakai baterai 2100 mAh. Nah, pengen tahu gimana cara kerja dari vacuum cleaner WQ6 ini? Tonton di video berikutnya ya.